Sebuah video amatir yang merekam ruang isolasi tanpa perawat maupun dokter viral di dunia maya. Melalui video ini, keluarga pasien COVID-19 menuding Rumah Sakit Daerah Dr. Darsono Pacitan Jawa Timur telah menelantarkan pasien. Inilah video amatir yang merekam ruang perawatan pasien COVID-19 di RSUD Dr. Darsono Pacitan Jawa Timur. Dalam video terlihat jika tidak ada satupun petugas medis di ruang isolasi pasien COVID-19. Duduk-duduk semuanya. Video berdurasi 2 menit 13 detik ini diambil salah satu keluarga pasien COVID-19 pada Selasa dini hari. Video sempat merekam salah satu pasien yang kondisinya kritis. Saya aja bisa masuk. Belakangan diketahui jika pasien tersebut merupakan pasien COVID-19 warga desa Sirnoboyo, Kecamatan Pacitan yang dirawat sejak Senin 19 Juli kemarin. Saat kejadian, pasien kekurangan oksigen, namun keluarga tidak menemukan satupun petugas medis hingga memaksa keluarga mengganti tabung oksigen di ruang isolasi sendiri. Beredarnya video membuat Ketua DPRD Pacitan Roni Wahyono angkat bicara. Karena di saat pandemi COVID-19 saat ini, seharusnya rumah sakit daerah mengoptimalkan pelayanan khususnya terhadap pasien COVID-19 dengan gejala berat. Ini ruangan ayah saya dirawat, saya aja sampai bisa masuk. Ya, kami juga minta kesadaran teman-teman RSUD ya untuk dapatnya meningkatkan pelayanan, walaupun kami juga memahami di tengah masa pandemi ini semakin berat. Artinya kekurangan tenaga kesehatan ini juga akhirnya mereka harus bekerja dengan lebih keras lagi, ekstra lagi. Hingga Rabu sore, pihak rumah sakit belum memberikan konfirmasi terkait dengan dugaan penelantaran pasien. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, peristiwa ini tak lepas dari krisis tenaga medis karena terpapar COVID-19. Di samping banyaknya kasus ini juga untuk masyarakat, ini saya juga prihatin tenaga kesehatan banyak yang terpapar. Kita memang mengirit-irit, memang mari bersama-sama lah. Dari kejadian ini, masyarakat diminta untuk lebih meningkatkan protokol kesehatan, sehingga angka konfirmasi COVID-19 di Pacitan bisa ditekan. Catur Priyambodo, Pacitan, Jawa Timur.